Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kalian semua. Pasti kalian belum mengerti tentang bagaimana alur atau flowchart atau algoritmanya. Untuk bagian kedua ini, saya akan menjelaskan tentang bagan alir. Fungsi bagan alir atau flowchart yang saya sebutkan kemarin, merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Di dalam flowchart, terdapat berbagai alasan bagi seseorang untuk menggunakan flowchart, antara lain sebagai berikut. 1. Dokumentasi proses. 2. Petunjuk untuk memecahkan masalah. 3. Pemrograman. Biasanya, untuk yang ketiga ini, untuk pemrograman, digunakan untuk membuat sebuah subkode atau algoritma pengkodean. Di sini ada simbol-simbol seperti janji saya kemarin. Saya akan menampilkan sebuah simbol-simbol di mana simbol ini digunakan dalam bagian flowchart-flowchart tertentu. Simbol yang pertama berupa oval, yaitu mempunyai arti terminator. Simbol ini berfungsi untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart dan terdiri daripada 1. Mulai atau start untuk menandai awal flowchart dan akhir atau end untuk menandai akhir dari flowchart. Yang kedua, persegi atau disebut dengan proses. Yang ketiga, keputusan atau decision. Pada keputusan kali ini, simbol ini digunakan untuk pengambilan keputusan, yaitu ya atau yes jika dalam pengambilan keputusan menghasilkan keadaan benar atau tidak, atau no jika pengambilan keputusan menghasilkan keadaan salah. Untuk yang selanjutnya adalah pangkalan data seperti tabung. Simbol ini menunjukkan pemakaian database pada sebuah flowchart. Selanjutnya, tampilan atau display. Simbol yang menyatakan peralatan output, misalnya layar TV. Gambar berikutnya, kartu atau punch card. Simbol yang menyatakan kartu dapat digunakan untuk masukan dan keluaran. Selanjutnya adalah gambar arah panah atau penunjuk alir atau flowchart direction. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Gambar selanjutnya, masukan manual atau manual input. Simbol ini mempresentasikan masukan yang dapat dilihat secara manual. Gambar berikutnya menunjukkan operasi manual atau manual operation. Simbol ini mempresentasikan operasi yang dapat dilihat secara manual. Di bawahnya, persiapan atau preparation. Simbol mempresentasikan persiapan yang dapat dilakukan sebelum menuju ke langkah berikutnya. Simbol kecil yang berikutnya ini merupakan titik atau connection on page reference. Simbol konektor digunakan untuk menghubungkan suatu langkah dengan langkah lain dalam sebuah flowchart, terdiri dari on page digunakan sebagai titik awal. Penghubung suatu langkah biasanya pada halaman yang sama. Untuk yang kedua, off page digunakan sebagai titik temu penghubung suatu langkah atau dari on page dan biasanya terdapat pada halaman yang berbeda. Selanjutnya adalah simbol anotasi atau teks. Simbol ini mempresentasikan informasi deskriptif, tambahan, komentar atau catatan penjelasan. Nah, ini adalah contoh bagaimana cara membuat sebuah langkah-langkah ketika kalian berangkat ke sekolah.
dimulai dari gambar pertama, persiapan sekolah. Ada tanda penghubung, yaitu tanda panah, mandi. Tanda penghubung lagi, sarapan. Tanda penghubung lagi, berangkat ke sekolah. Dan tanda penghubung lagi, sampai di sekolah. Di mana contoh flowchart ini adalah flowchart sederhana. Contoh yang lainnya, ini adalah contoh yang lain di mana flowchart itu tidak hanya bagan alir saja atau diagram saja. Contoh yang lain bisa digunakan dengan gambar sebagai berikut ini. Di sini ada siapkan pakaian, peralatan, masuk kamar mandi. Lalu kalian selanjutnya untuk menunjukkan arah panah berurutan seperti ini. Kalian bisa menggunakan flowchart yang pertama atau yang kedua ini, terserah. Yang penting harus ada simbol-simbol yang menunjukkan arti dan fungsi flowchart yang kalian gunakan. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.